Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita berjumpa kembali untuk unboxing ya. So hari ini kita ada unbox consider model yang lama tetapi version yang baru. Dan brand dia pun dah tukar baru lah. Okay, jom kita lihat apa yang kita ada pada hari ini. Okay, macam ni. So ini kotak luaran dia. Model ini dinamakan ataupun brand ini dinamakan G&G. So kalau G&G untuk model ini memang dalam Airsoft ada lah. Tetapi yang ini bukan Airsoft lah. Bukan lah. Alright. Jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini ya. Alright. Okay. So seperti yang anda nampak, brand dia memang daripada G&G. Okay, dan model dia ARP9. Okay, ARP9 ni sebenarnya kalau nak ikutkan, ini sebenarnya dipanggil G&G ARP9 atau AKA XYL ARP9 version keempat. XYL tu Xiao Yue Liang lah. Alright, ada yang panggil Xiao Yue Liang ataupun XYL ARP9 version keempat, ada yang ataupun nak panggil dengan secara tepat G&G ARP9 lah. Alright. Jom kita lihat apa yang ada di dalam. Kotak dia memang hampir serupa dengan Xiao Yue Liang punya ataupun XYL punya. Cuma design dia dah lain sikit lah. Dia punya ni pattern ni. Ini dah macam microfiber sikit. Okay, jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak. Okay, first tu memang ada user menu. Kalau anda nampak, user menu ni dia memang sebiji samalah dengan Xiao Yue Liang punya. Cuma bentuk dia lain sikit. Ha, ini dia. Ha. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Jom saya keluarkan satu-satulah. Yang first, dah sampai koyak rabak dah ni. Ini dia punya mag lah. Magazine. Okey, mag. Oh, ada color line. Kalau di atas ni nampak sama, tapi di bawah ni dah ada satu warna silver. Okay, dalam kotak ni pula, ini side punya rail, side rail. Ada dua Allen key. Ini dia punya iron sight lah, ataupun end point. Ada dua, depan dengan belakang. Okay, ada gel ball satu pack, charger USB 7.4 watt. Dan ada bateri lah, 7.4 volt Tamiya, connector Tamiya. Alright, jom kita lihat kita punya hero pada hari ni ya. Okay, kalau ikutkan, okay, kalau ikutkan seperti yang anda nampak, ini memang version ARP9 ya. Kalau ARP9 memang ada dua model ARP9 sebelum inilah. ARP9 sebelum ini yang daripada Heng Li Feng HLF yang tak ada MOSFET, dengan yang Xiao Yue Liang XYL yang ada MOSFET sampai dua version, version kedua dan version 3.5. Okay, MOSFET dia yang dah diperbarui, dan ini that's why dia dipanggil version keempat, XYL version keempat, ataupun nak ikutkan kotak dia punya brand dinamakan G&G ARP9 lah. Beza utama dia seperti yang anda nampak ini.
Ha, dia punya trigger panjang kan. Ha, ini memang style Speed QB ya, SQB. Disebabkan Speed QB kan tak boleh menggunakan auto. Memang ini ada auto lah. Cuma biasa dalam few SQB memang tidak dibenarkan menggunakan auto. Cuma boleh gunakan semi. That's why ini boleh laju-laju lah. Artinya anda punya jari boleh main-main macam ni. That's why dia panjang. Dan of course dia ada MOSFET dia lah. Okay, kita tukar angle dan selepas tu kita tengok secara lebih detail lah dengan MOSFET dia sekali. Alright, jom kita lihat. Alright, so ini kita punya GNG ARP9 ya. Saya dah pasangkan dia punya iron sight depan belakang dengan dia punya rail. So, rail kiri kanan lah. Okay. Dan kalau anda nak lihat secara detail, saya bagi anda lihat dulu. So, ini dia. Dia punya mag. So, memang masukkan gearbox di sini. Daripada nylon. Quality consider okay, licin. Ini belakang ni, warna silver ni pun nylon juga. Okay. Lepas tu, dia ada bagi bateri 7.4 watt. Okay. Dan kita punya hero lah. Bahagian depan muzzle ni sama dengan XYL punya sebelum ni. Memang daripada nylon. Dia punya outer dengan inner, kalau anda boleh nampak, inner memang aluminium warna emas. Dia punya outer memang daripada besi. Lepas tu yang seketul ni memang, kalau anda pernah tengok SL, XYL punya ARP9, sebenarnya dia sebiji sama lah. Memang kualiti dia sama. Dan part yang ini, ini adalah mag release lah. Dengar tak bunyi dia? Ini memang daripada metal. Trigger guard daripada metal. Trigger yang panjang-panjang yang bergaya-gaya ni pun memang daripada metal. Cuma yang ini memang daripada oh, ini pun metal. Ini bukan. Yep. Ini bukan. Ini ya, ini metal. Ini pun memang daripada metal. Okay. Tengok sambil lalu. Ini pun metal. Yang silver ni metal. Cuma yang ni je bukan. Okay, adjustable part dia. Kita tarik. Battery chamber dia di sini. Keluarkan seketul ni nanti. Sebelah sini. Ini pun metal. Yang warna silver semua metal. Kecuali depan ni je. Ha, ini pun metal. Okay. Nampak lah. Jom kita masukkan bateri. Sebenarnya dia hampir sama lah dengan ARP9 sebelum ini. Cuma beza dia kali ni, nama dia dah tukar. Lepas tu dia punya, panggil apa, brand pun dia dah tukar sikit lah. GNG lah. Oh. Yep. Okay. So kalau anda lihat, ini safe, tak boleh tembak. Kalau semi, disebabkan dia ada MOSFET lah. MOSFET dia memang di belakang sini lah. So dia punya trigger memang respon lah. Memang respon betul. Okay, ni auto. Right, tengok dia ada blowback. Ha, siap dia ada blowback lah. Dan kita check mag prime juga. Okay, mag prime ada tak? Ada. Okay, mag prime pun ada, blowback pun ada dengan MOSFET. Dan kalau nak lepaskan ni, sini mag release. Kiri kanan boleh ya. Dan apa yang istimewa untuk model ni adalah MOSFET dia yang baru. Dia boleh program lah, kita panggil program punya. Sini, pergi kepada semi. Kalau sekarang memang satu je. Kalau anda nak tukar mode dia, anda kena tekan sehingga dia berbunyi. Dengar tak? Sekarang dia dah lain. Nampak tak? Ni saya tak sure lah dia punya sistem panggil apa, tapi saya panggil follow lah. Sebab anda tekan saja dia tembak satu, anda lepas pun dia satu. Artinya dia satu, dua. Nampak? Setiap kali anda tarik saja dia dah satu dengan dua. Okay, kalau anda nak tukar mode lagi, tekan lagi. Sehingga dia bunyi pelik macam tu. Tek. Lepas tu kali ni pula. Burst 3 kali lah. Ke lebih daripada 3 kali lah. Dengar.
Tek. 4 lah. Saya tak sure 4 ke 5. Ada lagi tak? Kita tengok. Okay. Okay, dia balik kepada normal. Artinya dia ada yang semi dengan yang follow tu, 1-2, dengan yang burst 5 biji ke 4 biji lah. Saya pun tak apa-apa, tak boleh apa-apa nak dengar lah. Okay. Alright. So, inilah dia punya keistimewaan. Bentuk dia memang sama. Cuma ini dia ada program lah, MOSFET, yang boleh di set lah dengan bentuk dia punya trigger yang memang speed QB punya lah. Memang banyak jugalah yang sudah beli model XYL 3.5 sebelum ini. So ini kita kata version 4 ataupun GG ARP9. So memang lagi menarik lah. Kalau anda nak, bolehlah tengok description di bawah. Dan kepada anda semua yang baru sahaja mengikuti channel kami, sekaranglah masa untuk tekan button subscribe dengan butang loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami ya. Alright, selepas close up kita akan tunjukkan dia punya FPS pula. Jom. Sebelum itu lupa timbang. Okay, kita timbang sikit dengan dia punya mic. 1.6 kilo. Alright, so saya dah masukkan jailbore. So ini jailbore 7 ke 8 mm, yang kalau anda picit dia pecah tak bahaya. Alright, cuma ini jailbore minggu lepas punya lah. Saya buat review lepas, harap-harap dia punya size ok lah. Masukkan dalam blaster, kita make prime kan sikit. Alright, try shoot lah. Ok, dengar bunyi puh. Padu. Right, try dengan semi dulu. Wah, setiap kali dia punya jailbore keluar, bunyi dia pak 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 kuat. Wah. Saya tak sure kenapa lah bunyi dia, kalau ada jailbore dia keluar kan, dia kuat betul, pop 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 pop. Kalau dia tak ada jailbore keluar, dia tup 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 macam tu saja. Boleh tak anda dengar beza dia? Nampak? Oh, gila. Alright, so saya rasa boleh dapat average 24-25 lah. So kita try tengok dia punya rate of fire lah. Sekarang 7.4W dan kita dengar. Dengar tak bunyi dia? Wish, asal lah. Memang lain daripada biasa tau. Kalau biasa tanpa jailbore pun bunyi dia hampir sama. Dengan jailbore mungkin bunyi dia padat sikit. Tetapi yang ini kalau tanpa jailbore bunyi dia tup-tup-tup-tup macam satu saja. Tetapi yang ini dengan jailbore dia keluar dia pap-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 pap. Memang wish, bunyi dia lain oh. Alright, rate of fire dia 13.7. Dan dia punya average memang 248. Dan kalau anda boleh nampak ah, dia punya panggil apa, consistency memang cantik ah. 250 je. Yang lain memang semua 24 lebih. Fuh, memang cunoh. Saya lepas dengar bunyi dia, saya dah rasa macam excited pula. Sebelum ini sebab model ni sama je dengan yang lama. So, tak adalah excited sangat. Tapi dengar bunyi dia dah lain. Oh, dan dia punya panggil apa? Consistency FPS dia memang cantik lah. Cantik. Kita jumpa balik di belah dalam.
Alright, so kita dah balik ke sini ya. Seperti yang saya bagi tahu tadi, dalam testing FPS, saya memang agak terkejut tau dengan bunyi dia. Sebab kalau dia tembak tanpa jailbow, dia bunyi macam sekarang lah. Tup 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 saja. Kalau ada jailbow dalam ni, time jailbow tu keluarkan, saya tak sure apa benda yang menyebabkan bunyi dia macam bang. Pak 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 instead of tup 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 tup. Memang kalau anda dapat model ni, anda tahulah perbezaan dia ya. So, perbezaan bunyi tu memang ketara sekali. Dan seperti anda lihat, dia punya FPS memang konsisten. Memang jaranglah kita boleh dapat FPS yang konsisten out of box. 24 lebih, 24 lebih, 24 lebih, 24 lebih, lebih-lebih pun 250 macam tu saja. Dengan 250 ataupun 240, compact pendek macam ni boleh dapat 250, konsisten memang cun. Dan dia ada sistem MOSFET, lepas tu dia punya gaya SQB, memang mengancam lah, ni memang menarik lah. Build quality dia pun memang cantik tau, licin, lepas tu solid, keras. Cuma kalau anda nak tambah accessory sikit, dah ok lah. Tetapi ikutkan kalau main SQB, tak payahlah accessory sangat, tambah je lah satu red dot, dah cun. Ok, dah lama tak bagi rating lah. Kalau nak bagi rating, ini boleh sampai rating 9 lah, 9 ataupun 9 lebih lah. Memang cukup menarik dan tak tahu lah nak kata apa, satu je lah perkataan. Like, ini memang cun. Alright, kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, tekanlah subscribe sebagai tanda anda sokong lah. Janganlah tengok saja, tekanlah subscribe. Subscribe itu free, anda tak perlu bayar pun. Tanda sokong, anda tekanlah subscribe dengan button loceng di sebelah dia supaya kita ada model baru, kita upload, anda akan dapat notifikasi daripada YouTube pada masa yang tercepat lah. Panggil apa tercepat, lupa, live lah. Alright. Dan kalau anda berminat dengan model ini, try tengok link di bawah. Kalau ready stock memang tak ada, tetapi incoming ada. Incoming tu on the way lah, dia dah on the way. Dalam akhir bulan April dia akan sampai. So kalau anda nak, anda kena order cepat-cepat. Bilangan tak banyak ah. Alright, sampai di sini saja video pada kali ini. Saya Sean daripada Brassmania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.